Hey guys, balik lagi di channel ini dan di video kali ini kita akan membahas tentang update yang akan ditambahkan pada hari ini. Loh bang, kok tumben bukan hari Kamis? Dan ini pun saya nggak ngerti juga kenapa update-nya malah hari Rabu. Biasanya kan akan ditambahkan hari Kamis sih kalau untuk update. Dan kira-kira apa aja isi update kali ini? Oke, kita akan langsung mulai aja untuk maintain update atau update note hari ini. Tema besarnya adalah Obelisk Festival ya teman-teman, dan kayaknya sih nama ini nggak asing lagi karena kita juga pernah, dan setelah saya lihat-lihat untuk patch note-nya atau update note-nya itu hampir sama sebenarnya, cuman ada beberapa hal yang mungkin nanti baru. Jadi update-nya ya pada hari ini Rabu dari jam 6 in game sampai dengan 6.30 in game, jadi ya kurang lebih sekitar 30-an menit lah selama maintain ini. Dan ya kan kadang masih banyak juga yang nanya, bang kok saya tiba-tiba disconnect atau nggak bisa login? Ya itu karena masih maintain ya teman-teman, jadi tolong kalau masih maintain ya kita nggak bisa login cuy ya, jadi kurang lebih ke 30 menitan lah nggak bisa login. Obelisk Festival di sini seperti sebelum-sebelumnya akan ada powerful special infected cuy, ada gardener, kemudian ada bibas, ada executioner, yang dimana ini akan menyerang obelisk seperti biasa. Dulu saya pernah bahas kalau nggak salah ini tepatnya pada jam 21.00 in game setiap hari. Jadi kita bisa berpartisipasi cuy di sana untuk melakukan atau yang ngekill ini ya, coba menahan special infected ini. Dan lumayan kok di sana ada tetap ada rewardnya. Tapi kalau saya sih ya paling hanya menyumbang sedemikian sekian damage. Yang penting sesuai damage, kemudian nanti masih dapat reward juga kok. Itu kemudian ada street dance squad will perform motorcycle stunt, ikut eventnya juga di sana. Kemudian yang berikutnya ada balon, kita bisa ngumpulin balon coy, dan kita bisa sampai terbang ke atas ya. Ini ya persis sama sih seperti yang sebelumnya. Kemudian ada pingpong juga, kemudian ada layang-layang ya, yang dimana itu pun kalau nggak salah kalau kita hoki kita bisa mendapatkan hadiah yang cukup menarik di sana seperti bulletproof, kemudian ada taktikal. Walaupun item ini nggak bisa dijual, tapi kalau kalian misalnya punya formula senjata atau armor atau shield, setidaknya dua item ini, bulletproof maupun tactical vendor yang kalian dapatkan dari event ini, bisa kalian pakai dan nanti ya kalian bisa jual gear kalian atau paling tidak memangkas biaya produksi seperti itu teman-teman. Kemudian ada firefox juga di sana nanti. Kemudian ada monster yang dimana ini bisa kita ada proyektornya kalau nggak salah, dan itu terpampang seluas ini ya, pokoknya di obelisk itu panjang itu bisa kita pasang gitu. Dan ini kalau nggak salah tergantung indeks ini juga sih, indeks monster kalian. Kalau banyak monster yang kalian punya ya kalian juga bisa pasang beragam jenis monster yang di sana coy. Kemudian ada autumn spree di sini, outfit seperti biasa. Yang pertama ada streetwear yang dimana kita bisa membeli ini langsung di mall ya. Untung saya kira gacha loh ini, ternyata bukan. Kemudian ada fall sign in di sana, ada ya seperti biasa ya event login teman-teman, yang dimana kita bisa mendapatkan ada formula shot dan juga item-item lumayan menarik di sana. Kemudian ada wishing tree, yang berikutnya ini ada fusion chance up, atau ya di sini chance up sih katanya ya. Jadi bagi kalian yang sudah craftingnya level 80 kita bisa membuka atau ya kita bisa mendapatkan discount ya. Jadi kalau untuk gacha 5 kali ada discount 50%. Kemudian ada lucky point, di sini ada brand new evolution weapon formula coy. Oke ya, di sini ada brand new evolution weapon formula, dan nampaknya untuk evolve senjata kali ini adalah shotgun coy. Kali ini shotgun coy, gila shotgun ya. Saya penasaran aja sih nanti akan berapa, dan mungkin nanti kita coba kita compare kali ya kalau kita dapat sih, kalau dapat dari trade city ya. Kalau enggak ya udah kita mungkin agak terlambat, tapi yang jelas di sini saya penasaran sih bagaimana kekuatan dari shotgunnya ini coy ya, terlebih untuk
Combat 80 apakah akan mendapatkan boosting sedemikian rupa seperti flamethrower mungkin, atau biasa aja ya? Kita lihat aja nanti ya. Saya penasaran juga sih, kok tumben gak ada angin, gak ada badai, tiba-tiba malah ngeluarin brand new evolution weapon formula. Kemudian ada lucky gift box, ya ini biasa ya. Dan ini kalau nggak salah ada ini loh, kalau kita hoki sih, hoki ya, kita bakalan dapat outfit yang star among star kalau nggak salah, ada titelnya juga, pokoknya outfitnya yang bling-bling ini kalau nggak salah. Itu kemudian ada duo training, ini ya seperti biasa ya untuk duo training. Kemudian ada 78 precious item seperti moonbone. Nah, cuman ini apa? Ini apakah ini kemudian furniture atau bagaimana? Ini belum jelas juga, ini belum tahu saya. Yang jelas yang baru lainnya adalah untuk sistem membership, atau bagi teman-teman yang menggunakan membership, nanti kita juga akan mendapatkan, kita bisa ngeklaim formula shot pack. Jadi ada pack packingan formula shot atau box formula shot dengan gratis setiap hari ya, cuman saya nggak tahu ini berapa jumlahnya di sana. Yang jelas itu kita akan mendapatkan formula shot gratis setiap hari. Kemudian ada duty rewardnya juga, ada tambahan juga rewardnya di sana berupa 2000 gold bar. Ya 2000 ya, tapi lumayan lah ya, ada 2000 gold bar. Tadi kan udah dapat formula shot, kemudian 2000 gold bar. Kemudian hal berikutnya adalah cuma avatar ya, atau tampilan, atau mungkin displaynya. Cuman saya nggak tahu nih display avatar yang mana yang berubah. Di sini katanya sih diubah gitu, ada eksklusif seperti itu coy. Event baru lainnya di sini, oh enggak sih, ini enggak baru, ini ya kurang lebih seperti Push Manor teman-teman. Dan ya kurang lebih seperti Push Manor ini. Jadi kita ngunjungi manor, kemudian like di sana, nanti kan mereka akan dapat popularitas, dan kemudian itu akan di ranking by system. Dan ya kurang lebih sama seperti Push Manor lah, kurang lebih seperti itu. Dan yang barunya paling cuma tadi ada New Gear Evolution tadi, kemudian sistem baru juga untuk membership, kemudian yang 78 precious item, dan itu aja kayaknya. Ya itu aja. Astaga, ini udah update-nya duluan tapi nggak juga kebanyak, tapi it's okay lah, at least ada gear baru tadi ya. Saya juga penasaran sih, nanti pengen nyoba seperti apa. Itu aja sih cuy untuk di update kali ini, dan saya nggak tahu kalau menurut kalian bagaimana, apakah biasa aja atau bagaimana, atau terkesan monoton. Ya silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Yang penting harapan besar saya tetap pada update besar-besaran November nanti sih. Itu kan akan banyak sekali hal diubah, dan semuanya akan diubah. Kita tunggu aja nanti cuy ya, semoga enggak mengecewakan. Oke, saya kira itu aja untuk di video kali ini. Dan apabila kalian suka, jangan lupa di like dan di share juga kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Bye bye. By the way, terima kasih juga karena support, dukungan kalian. Kita sudah mencapai 15.000 subscriber. Yeay, anjay. Dan banyak juga yang bilang, "Bang, kapan pakai facecam? Bang, facecam, face reveal, facecam." Astaga. Ya, nanti ya, teman-teman, pelan-pelan dulu ini. Tapi akan tetap saya usahakan kok, jangan khawatir. Ya, ditunggu aja.